Mau percaya tanda-tandanya benar, ndak percaya masa iya yang dulu aku lempar ke dalam sumur bisa jadi khalifah. Antum bisa bayangkan ada muka saya di banner itu, saya yang masang dan saya yang disuruh turunkan banner saya sendiri. Surat 12 ayat ke-92. La tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi saat itu Nabi Yusuf itu, ini ayat turunnya di Mekah. Kita baca dari 90 lah ya biar nyambung. Qalu a innaka la anta Yusuf. A innaka la anta Yusuf itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan di antara percaya dengan tanda nih. Mau percaya tanda-tandanya benar, ndak percaya masa iya yang dulu aku lempar ke dalam sumur bisa jadi khalifah. Cepat benar nasib kau nih berubah, gitulah kira-kira. Kan dulu kau ku cempak kan. Sama kayak dulu saya kalau ingat-ingat zaman-zaman ngerintis dakwah sama Tokia dulu kan masih Tabligh Akbar dulu 2013-2014 itu saya tuh masang banner, cetak banner pakai duit seorang, mau ngundang orang datang ke masjid, saya gak boleh sebut nama masjidnya, sebuah tempat gitu ya lah. Terus saya paku, itu saya masang seorang tuh, belum ada Mas Awan waktu itu. Mas Awan tolong pasangkan banner gitu. Gak ada Mas Awan waktu itu, baru saya sama Tokia ya berdua. Pasang lah, ngambil dulu cetakan bannernya, ya kan? Belum ada laptop untuk desain, minta tolong desainkan di sana. Yang desain pun non muslim, si Akok namanya. Kok tolong cetakan ini. Saya berdiri di belakang dia. Ini gini kan kok? Ini masukkan ini ya. Ini tuh langganan tuh di jalan Gajah Mada. Dah, dapat selesai banner, pasang. Wah semangat lagi tadi kan? Insya Allah Tabligh Akbar berapa kali lagi. Tahu-tahu ada orang yang katanya pengurus di situ dan punya pengaruh besar, katanya bilang, turunkan, turunkan. Antum bisa bayangkan ada muka saya di banner itu, saya yang masang dan saya yang disuruh turunkan banner saya sendiri. Haruskah saya bertanya apa salah saya? Jawabannya cuma satu, dia tidak suka sama saya. Mungkin, atau memang yang saya lakukan menyalahi aturan. Udah izin saya, udah, boleh toh. Kata pengurus yang lain, pajang di situ. Oke, ikutlah kita kan. Saya gulung lagi banner itu, saya lipat lagi, saya bilang, dah toh ya, kita cari tempat lain. Nggak mampu. Kalau Korea tuh, gencana, gencana, nggak mampu. Aku rapopo. Inilah qalu a innaka la anta Yusuf. Ini kan kalimat malu, nyesal. Itu kejadian 2013, 2014. Lama sekali dah, 10 tahun. Aku enggak dendam, cuma masih ingat cerita itu, masih ingat. Qalu a innaka la anta Yusuf. Kau Yusuf ke? Gitu. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ini saudaraku. Siapa yang dimaksud hadha akhi? Bunyamin. Qad manallahu alaina. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Allah yang melimpahkan karunia kepada kami. Innahu mayyattaqil man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hari ini 2023. Saya duduk di tempat ini, di masjid yang sama, dengan kondisi yang Masya Allah, Tabarakallah. Bolehlah kalau saya meminjam istilah yang dipakai Nabiullah Yusuf alaihissalam, qad mannallahu alaina. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang terus berbuat baik. Ini menunjukkan ada syarat, tapi syarat ini terbuka untuk umum, macam sayembara.
siapa di antara kalian dari ujung sini sampai ujung sini yang mau yattaqi, mau bertakwa kepada Allah dan mau sabar terhadap ketetapan atau pressure itu, bisa menahan. Kalimat-kalimat qad mannallahu alaina itu, saya kalau melihat ke diri saya sendiri gitu ya. Dulu tuh pernah waktu di Malaysia, ini cerita lama. Punya waktu tuh dari habis saya kerja misal gitu, habis jualan, dulu kan masih jualan odol gigi, pasta gigi sorry. Jualan pasta gigi, jualan pembalut. Nah, jalan balik dari daerah Sungai Besi itu pasti lewat Cokin kan. Sebelum masuk nanti ke Gombak, saya biasanya sengaja belok dulu ke daerah-daerah Cokin itu. Ada toko-toko grosir yang jual-jual jam tangan, jual-jual itu kan. Saya tuh, ah ini bongkar nih, saya suka jam tangan, ya kan. Jadi mau ngibur hati nih, ngasih semangat, duit udah pasti tak ada gitu, udah fix sudah tak ada. Istilahnya tuh window shopping. Motor saya parkirkan di samping itu, ya kan. Saya cuma nengok aja, nengok toko tuh, nengok ada jam tangan bagus. Mau foto pun HP saya jelek kan, cuma nengok aja sambil berdoa gitu. Oh ya Allah, bagusnya jam ini. Aku pun tak tahu bila aku bisa beli barang ini. Cuma nengok aja, ngibur hati nih. Udah rasanya puas gitu, udah bisa nengok aja. Habis langsung balik, start motor lagi, balik lagi ke Gombak. Jadi dari Sungai Besi mampir sebentar ke toko jam, habis itu balik. Hari ini 2023, Allah kasih saya bisa belajar dan bisa baca qad mannallahu alaina. Bahkan kadang-kadang hanya terdetik dalam hati, Allah datangkan barang itu. Inilah kalimat Nabi Yusuf yang saya juga harus pelajari betul-betul. Apa kata Nabi Yusuf? Qad mannallahu alaina. Ada kalimat yang tidak, nah ini dengarkan baik-baik ya. Ada kalimat yang tidak terucap. Justru aku bisa begini, kata Nabi Yusuf, gara-gara kalian-kalian ini. Bisa paham gak kira-kira? Ustaz marah gak sama orang yang di Malaysia tuh yang bilang, ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Kalau saya masih tahu alamatnya, saya datang sekarang nih, terbang saya ke Kuala Lumpur, saya bawakan hadiah dia. Gara-gara dia lah saya bisa bikin buku Musal Miskin. Gara-gara dia saya bisa dapat materi banyak. Gara-gara orang itu saya dengan izin Allah bisa ngerasakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Dialah guru kehidupan saya. Dia yang mengajarkan saya untuk tidak berhenti atau untuk berhenti berharap pada manusia. Orang itu yang mengajarkan. Dia bukan ustadz, dia bukan ustazah, dia bukan ceramah, dia bukan tabligh akbar. Dia memberikan rasa sakit ke dalam hati saya sehingga saya bisa keluar air mata. Lalu di situ saya belajar, oh iya, aku yang salah. Ngapalah berharap kepada manusia. Kalaulah seandainya Allah takdirkan dapat alamat kakak itu, masya Allah, tabarakallah, saya pasti datangin. Cuman cara mendapatkan alamat itu ya? Itu pun untuk dapat alamat pengaji kakak itu tuh jauh. Saya nyebarkan brosur tuh 1000 lebih brosur kecil, kertas A4 ya, belah 4, ya kan? Jadi kecil. Saya sebar lebih dari 1000. Sebar di komplek-komplek yang saya tengok ini kayaknya komplek-komplek orang muslim nih. Alhamdulillah, satu pun tak ada nyangkut. Apa pelajaran lain yang saya bisa dapat dari kejadian itu? Apa pelajaran lain? Kalau kita sudah berstatement, sudah mengucapkan sesuatu, ya kan? Usahakan semaksimal mungkin. Dan saya juga lagi berusaha gitu ya. Usahakan semaksimal mungkin untuk menunaikan statement itu. Kalau kita bilang kita mampu, makanya kan kalau di IMM tuh saya bikin rule untuk diri saya juga, under promise over delivery. Saya enggak janji, saya enggak berani janji, tapi saya usahakan. Kata-kata saya usahakan tuh ya kan namanya levelnya usaha. Hasil ya babnya siapa? Babnya Allah. Saya paling takut kalau guru saya malah lebih seram. Kau jangan-jangan gampang-gampang nyebut insyaallah tuh. Kalau kau udah nyebut insyaallah, kau harus datang tuh, kata dia. Merangkak pun kau harus datang. Wah, seram ya, saya bilang. Karena orang tuh biasanya menyebut insyaallah untuk nolak secara halus kan. Makanya
Ustaz, mudah-mudahan Ustaz datang ke kota kami. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan, saya bilang. Semoga ada jalannya, ada rezekinya. Semoga Allah nanti takdirkan bisa sampai. Apa qad mannallahu alaina? Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Melimpahkan. Sekarang jawab. Dulu, ingat gak yang saya cerita saya tak bisa makan? Nasi. Gak ada yang mau dimakan. Pagi sampai siang lapar. Duit ngepas-ngepas. Ya kan? Itu teman-teman semua, pada saat saya makan cuma bisa makan burger siang-siang itu pun kena kasih, ya kan? Makan siang untuk makan pagi dan sekaligus semuanya. Hari ini dengan izin Allah, Allah takdirkan saya bisa makan di tempat yang saya mau, punya saudara-saudara baru, santri-santri, ya kan? Yang Masya Allah tabarakallah bukan cuma punya makanan, tapi mereka punya restoran.